Kasus ribuan siswi Iran keracunan, awal kejadian hingga penangkapan tersangka. KOMPAS.com, ribuan murid perempuan Iran mendadak sakit parah. Mereka diduga sengaja diracun agar tidak bersekolah. Sejak November 2022 dan berlanjut hingga saat ini, korban sudah mencapai lebih dari lima nol murid yang sebagian besar adalah perempuan. Kasus keracunan anak sekolah tersebut memicu gelombang amarah. Masyarakat menuntut adanya tindakan tegas pihak berwenang. Baca juga siapa masa am ini yang membuat warga Iran demo hingga lepas jilbab. Dilansir dari TIME, serangan tersebut pertama kali terjadi di Kota Kom pada 30 November 2022. Saat itu, 18 siswa dari sekolah teknik Nour dibawa ke rumah sakit. Banyak siswa yang menderita masalah pernapasan, mual, pusing, dan kelelahan. Bahkan, Fatemah Rezai seorang anak berusia 11 tahun diduga meninggal akibat serangan tersebut pada 27 Februari 2023. Terbaru. Media setempat Iran Wira memberitakan sejauh ini ada lebih dari satu. 0 siswi di 15 provinsi Iran yang terkena asap kimia beracun. Hasil wawancara yang dilakukan media tersebut dengan Sian nama samaran siswa SMA Diyar Debil membuktikan, para korban mendengar suara bom meledak di halaman sekolah pada Rabu 1 Maret 2023. Namun kurang dari 10 menit kemudian kepala sekolah datang ke halaman sekolah membawa kami masuk dan menyuruh kami menutup semua pintu dan jendela. Saat itu, saya merasa bahwa saya sedang sakit, jelas Hyana. Sekitar 20 menit pasca ledakan, kepala sekolah dan staf sekolah kembali menyuruh para siswa agar meninggalkan kelas secara diam, diam dan pulang ke rumah. Saat itu, banyak murid mulai pusing. Sulit berjalan, dan mual mual. Jenis mobil apakah yang menggunakan dua mesin penggerak dengan bensin dan motor listrik? Dapatkan total hadiah HRPE500 untuk 10 orang beruntung dengan mengikuti kuis otomotif berikut ini berikut ini yang merupakan kelebihan dari kendaraan listrik kecuali apa nama bahan bakar dari Pertamina Ber? Oktan 92. Pada tahun berapakah Robert Tendersen mengembangkan mobil roda tiga menggunakan baterai listrik? Apakah kepanjangan EV yang biasa digunakan dalam mobil listrik? J. Mailisi data dirimu untuk keperluan pendataan dan pengiriman hadiah Yano. Handphone nama lengkap provinsi domisili kota atau kabupaten domisili tahun lahir apakah Anda sudah terlindungi dengan asuransi? Jenis perlindungan apa yang Anda butuhkan? Terima kasih atas partisipasinya.